Oke guys, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi di kesempatan kali ini saya sedang berada di pantai ya. Di pantai, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah kegiatan atau melaksanakan sebuah kegiatan yaitu menangkap ikan ya atau menjaring ikan di laut. Di mana kegiatan ini saya lakukan pada sore hari dan saya melakukan kegiatan ini sendirian. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat pelaksanaannya. Oke guys, airnya sedang surut guys. Dan airnya juga kelihatan keruh sekali ya. Karena tadi pagi itu di sini itu diguyur hujan ya. Makanya airnya keruh kayak gini. Dulu saya waktu masih kecil saya senang sekali guys berenang di pantai kayak gini. Nah ini jaring saya sudah ditinggal air surut ya. Dan nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Apakah ada ikannya yang nyangkut di sana? Kita masih belum tahu. Oke, kita ke sana dulu ke tempat yang satu. Dan kebetulan saya memasangnya dengan dua perangkap ya. Oke, kita langsung saja. Ikannya masih belum nampak guys. Masih belum terlihat ikannya. Ini cuma ada satu aja ini, tapi kecil, ikan kecil ini guys. Kita tinggalkan saja. Oh, ikan kecil juga, guys. Oke, ini ada kepiting, guys, yang nyangkut, guys. Lumayan besar, guys. Oke, guys, ini hasil tangkapan jaring kita yang pertama, cuma segini. Dan kita lihat di mana jaring yang kedua dipasang. Kita langsung saja ke sana. Airnya lumayan deras ini guys. Arusnya lumayan deras ini guys. Oke guys, kita lanjut ke tempat jaring ikan yang kedua. Dan mudah-mudahan di jaring yang kedua ini hasilnya akan memuaskan. Oke, kita lihat dulu. Oke guys, ada satu ikan sudah mulai terlihat. Ini namanya ikan belanak guys. Hari sudah mulai sore guys dan saya pun sudah mulai capek ya. Ini airnya sudah mulai naik, kita tunggu aja dulu sampai airnya naik. Guys, langsung saja kita lihat lagi jaring ikan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ikannya banyak yang nyangkut. Oke, dan kita langsung ngambil saja jaringnya karena sudah sore juga ya. Saya sudah mulai capek sekali. Nah, tadi saya kesini mulai jam 1 ya, jam pukul 1 dan sekarang sudah hampir jam 6. Oke, langsung saja kita lihat jaringnya apakah ikannya ada yang nyangkut di sini. Mudah-mudahan ada ya guys ya. Lumayan capek guys. Tadi saya diterjang gelombang yang besar sekali. Thank you.
sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih.